بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولا ولا حول ولا قوة إلا بالله برابط الإيمان أو المرسى الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang sangat membahagiakan ini. Semoga nikmat ini nikmat yang selalu berkahi dan kebaikan bagi kita semuanya. Pecinta dalam iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala sengaja ada tema yang akan kita angkat karena satu perkara yang mungkin kita anggap penting tema ini yaitu bahaya berkawan atau berteman dengan kawan yang buruk atau kawan yang jelek di sini bukan jelek rupa tetapi yang dimaksud adalah jelek perangai jelek akhlak jelek perilaku jelek tutur kata jelek sifat dan semisalnya para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita tidak ingin puasa yang kita jalankan ini hancur pahalanya habis atau Ramadan yang kita berada di dalamnya ini Berisi dengan perkara-perkara yang sia-sia, dan tentunya bisa jadi kesiasaan itu muncul karena faktor luar, yaitu adanya kawan-kawan buruk atau kawan-kawan jelek yang ada di sekitar kita semuanya. Ada satu ayat yang patut untuk direnungkan dan menjadi landasan berfikir kita, yaitu sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah Al-Furqan ayat 27-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yauma dan ingatlah ketika orang-orang zalim mereka menyesal dengan menggigit jari. Yaqulu dia berkata ya laitani ittakhadtu rasul Aduhai andai kata aku ini menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan tuntunanku. Ya wailata aduhai betapa celakanya diriku ini. Laita ni lam attakhir fulanan Ada kata fulan itu yang dahulu menjadi teman dekatku. Tidak menjadi teman dekatku. Lakat adallani ani zikri ba'da idja'ani. Sungguh temanku itu atau sahabat karibku itu, kawan dekatku itu telah menyesatkan aku dari peringatan Allah. Setelah peringatan itu datang menyapa diriku. Kemudian Allah kata Allah, "Wakan syaitanul insan Dan itulah syaitan adalah sosok pengkhianat bagi setiap manusia. Jadi masuk dengan syaitan di sini adalah bisa jadi kawan-kawan yang buruk itu yang Allah katakan syaitan karena syaitan pada intinya menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lagi yang lain yang menuturkan kepada kita semuanya tentang penyesalan orang-orang yang salah kawan. Penyesalan orang-orang yang salah kawan atau salah panutan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa qalu rabbana inna atana sa'adatan wa kubra'ana fa ini dalam surah Al-Ahzab ayat 60 sekian. Mereka berkata, Ya Allah, sesungguhnya kami telah mentaati, mengikuti pembesar-pembesar kami, pemuka-pemuka kami. Fadlunas sabila. Namun mereka akhirnya menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana ati di'fainin di'fainin azab. Fa'ati di'fainin al azab. Kata Allah. Kata mereka. Ya Allah, berikanlah kepada mereka azab dua kali lipat. Wal anhum kabirah dan naknatlah mereka dengan naknat dengan naknat yang sangat besar. Ini ayat-ayat di ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk pandai memilih teman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pernah kita bahas di majelis yang mulia ini melalui saran yang kita cintai ini pentingnya memilih kawan yang baik. Dan sekarang kita ambil poin bahaya memilih kawan yang jelek. Kenapa berkawan dengan orang-orang yang jelek itu membahayakan dan ini menunjukkan bahwasanya setiap orang harus cerdas dalam memilih kawan, setiap orang harus betul-betul pandai memilah dan memilih. ini bukan perkara egoisme, bukan perkara e, apa tidak setia kawan atau semacamnya, tetapi lebih kepada proses menyelamatkan diri dari kehancuran yang akan menimpa kita semuanya baik di dunia maupun di akhirat kelak. -akhir. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari berkawan dengan kawan yang jelek yang pertama adalah annal su'a qad yushakkiku fi mu'taqadatika as-sahihati wa anha. Bahwa kawan yang jelek itu bisa jadi menusukkan subuhat-subuhat. Menusukkan perkara-perkara yang membuat engkau ragu terhadap keyakinanmu yang benar. Dan bahkan bisa membandingkanmu dari akidahmu yang benar tersebut. Ini bahayanya. Berapa banyak kita saksikan orang-orang murtad. Ya, karena kawannya adalah orang-orang kafir. Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang muslim namun dia mana mana Islamnya, membenci Islamnya, karena kawan-kawannya adalah orang-orang kafir. Berapa banyak orang-orang yang dia adalah menyimpang akidahnya, ya, menyembah selain Allah, mengagungkan selain Allah, karena kawan-kawannya adalah orang-orang seperti itu. Berapa banyak kita saksikan orang-orang yang berkelima dengan perbuatan bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari sunnah Rasulullah SAW, karena teman-temannya seperti itu pula. Dan di sini masyarakat ma muslimin telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al Karim surah As-Saffat. Kata Allah Subhanahu wa taala Maka mereka orang-orang yang baik itu duduk berhadap-hadapan di dalam surga dan mereka saling bertanya satu sama yang lainnya. Ini tentang orang-orang yang selamat dari godaan orang-orang yang buruk ceritanya. Qala qa'ilun minhum salah seorang di mereka berkata kepada kawannya di surga Inni kana li dulu aku ketika dunia pernah punya kawan dekat Yaqula innaka la minal dia mengatakan kepadaku apakah engkau percaya dengan adanya hari kebangkitan Aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman a inna lamadinun. Apakah kita kalau sudah mati dan tinggal tulang belulang, kita akan kemudian dibangkitkan kembali? Dia berusaha untuk menyesatkan aku dari al Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku dari perbuatan mereka. Dan ayat ini ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah pertanda buat kita semuanya bahwa tidaklah ada orang yang memiliki perangai yang buruk melainkan dia pasti akan membawa keburukan bagi kawannya. Lihatlah Bagaimana paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paman seorang paman Rasulullah Abdul Abdul Abu Abu Ab, 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 Ab Talib Dia seorang paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta kepada Rasulullah merawat Rasulullah ketika berusia masih kecil, umur 9 tahun. Ya. Selepas kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ketika masih umur 9 tahun dipelihara oleh pamannya Abu Talib dan Abu Talib sangat mencintainya sosok anak yang yatim piatu benar-benar membawa keharuan tersendiri dalam jiwanya Abu Talib bahkan dia pun melihat keajaiban-keajaiban atau mendengar keajaiban-keajaiban keanehan-keanehan keluar biasaan-keluar biasaan yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peristiwa dibelahnya dada informasi dari ahli kitab dan berita-berita tentang hal yang luar biasa yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ajakan yang Abu Thalib tahu. Abu Thalib tahu. Sehingga Abu Thalib menelakan dirinya menjadi hidup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang Quraisy yang berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama Abu Thalib hidup. Selama Abu Thalib hidup. Ya. Yeah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Abu Talib akan meninggal dunia. Ketika Abu Talib dalam pembaringannya, Rasulullah SAW datang menjenguknya dan memintanya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Dia mengatakan nya, Ya ammi, qul la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai Ucapkan La ilaha illallah Sebuah kalimat yang aku akan jadikan Sebagai alasanku untuk membelamu Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Namun apa yang terjadi Bersamaan dengan Rasulullah SAW Menyampaikan kalimat ini Di sebelah sisi kanannya Sebelah kiri mereka Sebelah kirinya Ternyata sahabat-sahabatnya Ya Sahabat-sahabatnya Sahabat-sahabat siapa? Sahabat-sahabat Abu Talib Dari kalangan orang-orang Bushirkin Quraisy, Ya dari kalangan orang-orang musyrik musyrikin Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan Semacam mereka yang yang mengancam Abu Talib dan mengatakan atau bahwa milat Abu Talib apa engkau dengan apa engkau membenci agama yang muah ya Abu Talib agama kakek ayah andamu Abdul, Abdul Mutalib dan mengikuti mengikuti keponakanmu Terus begitu tuh. Sampai Abu Talib pun dalam kebingungan. Dia mau ucapkan ilaha ilallah meragukannya. Dan akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ini buah. Buah yang buruk. Buah yang busuk. Dari berkawan dengan orang-orang yang buruk. Ingat, mereka akan memalingkan kita dari akidah kita yang benar. Dan akan menancapkan dalam diri kita, apa? segala syubuhat segala syubhat yang kita bisa untuk kemudian bisa menyelamatkan diri dirinya nah untuk bila semat nah, untuk sedih rasulullah karena pamannya mati dalam keadaan kafir dan pelajaran besar buat kita semuanya bahwasanya walaupun uh, Abdom, abu talib dekat dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berarti pasti hidayah allah swt datang kepadanya tidak berarti seperti itu

ya, dalam perbuatan haram, terjerumus dalam perbuatan mungkar, dan mereka mencintai, ya, mencintai hal itu terjadi pada kawan mereka. Coba, ahli zina akan mengajak orang lainnya untuk berzina. Dan seterusnya seperti itu. Siapapun melakukan keburukan, dia akan mengajak temannya untuk melakukan perbuatan yang sama. Ya. Makanya kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala orang-orang yang terjerumus dalam kemungkaran itu mereka suka kepada orang-orang yang juga memiliki kemungkaran. Dan mereka mencintai atau mencintai orang-orang berlaku kemungkaran. Karena ada kecocokan dengan diri mereka. Man Sebaliknya mereka tidak mau dengan orang-orang yang tidak mau terjerumus dalam permungkaran. Ya. Seperti orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Suka dengan orang-orang yang suka dengan bid'ah. Walaupun bid'ahnya nggak sama. Tetapi mereka sangat membenci dengan orang-orang yang, mem yang tidak mau dengan beda Mereka membenci orang-orang sunnah, ya. Mereka membenci. Ini yang penting, yang harus kita perhatikan bahwa pelaku keburukan itu ingin kita jadi seperti mereka, ya. Dan sebagian. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang ahli kitab. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 109 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wad kathirum min ahli al-kitab law ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim sungguh telah nyata keinginan keras yang ada pada kebanyakan orang-orang ahli kitab apa itu keinginannya imanikum itu mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman ya memurtadkan kalian jadi kafir setelah kalian beriman kenapa karena hasad min indi fusik karena hasad. Ya. Itu. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala: "Walan tardha an-nahadu walan nasara hatta tattabiya millatahum." Dalam surah Al-Baqarah pula ayat 120. Tidak akan rida orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kepada kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka, mau mengikuti pola cerdik pola pikiran mereka. Dan ini terjadi. Berapa banyak orang-orang yang tadinya istiqamah dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulnya lalu kemudian menjadi orang-orang yang aklani, menjadi orang-orang yang rasionalis, menjadi orang-orang yang kritis. Saking kritisnya sampai ayat pun dikritis. Hadis Rasulullah SAW dikritis. Tauhid dikritis. Ya. Tapi syirik dikatakan ini kearifan lokal. Tidak boleh mengatakan ini syirik. Ini kearifan lokal. Padahal jelas-jelas syirik. Menyembah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Telah berubah pola pikir. Telah berubah penilaian. Kesyirikan dikatakan kearifan lokal. Tauhid dikatakan keonaran. Orang bertauhid kepada Allah tidak mau menyembah selain Allah ta'ala. Tidak mau mengadakan persembahan atau persuguhan kepada saling Allah Subhanahu wa taala tidak mau menghadiri perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya dikatakan membahayakan. Terimana? Ya. Apa kata Allah lagi di dalam surah An-Nisa ayat 89? Kata Allah, "Waddu <tuh> lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'." Mereka itu sebenarnya ingin kalian menjadi kafir sebagaimana mereka menjadi kafir akhirnya kalian sama. Itu keinginan mereka. Ya. Maka perang keburukan. Kalau keburukan mereka akan selalu mengajak kawannya untuk menjadi seperti dia. Untuk menjadi seperti dia. Maka jangan pernah kita berkawan dengan orang-orang yang buruk perangai, buruk sifat, buruk akhlak, buruk agamanya. Hindarkan diri dari mereka. Supaya syubhatnya tidak masuk, supaya ajakannya tidak menjadi ajakannya menggairahkan buat kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga. Bahwa an mar'a bi-tabi'atihi yata'atharu bi, bi 'adatil jari'i bi-a'dati jari'si wa akhlaki wa amalihi bahaya berkawan dengan orang yang jelek adalah bahwa orang yang jelek itu ketika dijadi bahwa maaf bahwa setiap orang itu memiliki kecenderungan setiap orang memiliki kecenderungan meniru kebiasaan kawan dekatnya akhlak kawan dekatnya dan perbuatan atau amalan kawan dekatnya ya Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Almaru ala dini khalili fal yandur ahadukum man yukhalil." Seorang itu akan main tergantung kawan dekatnya, maka lihatlah di kalian lihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Siapa yang menjadi kawan kawan dekatnya? Kemudian yang keempat, anna ru'yatahu tudhakkiru bil ma'siyati su'un sawa'un kana zahiratan 'alayhi am khafiyatan wa kunta ta'rifu dhalika minhu bahwa berkawan dengan orang-orang yang buruk itu melihat mereka saja menyatakan kita pada maksiat loh ini temanku dulu yang kemarin lagi mendem nah. itu bahasa yang muncul Nah ini ini teman saya ngajak zina. Ini teman saya mengajak tidak puasa langsung. Ya melihat mereka menjadikan kita teringat dengan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bila Baik maksiat itu jelas maupun tersembunyi. Ya. Akhirnya apa? anda kita tidak punya iman, hanyut. Andai kata kita punya iman, maka kita akan berperang. Melawan semua pola-pola pengaruh tadi. Tapi kebanyakannya banyak yang hanyut. Banyak yang hanyut. Ya. Nasalullah sallam wa rafi Kemudian yang kelima. Anahu yasiluka biunasin sayyi'ina yadurruka al-irtibatu bihim bahwasanya berkawan dengan orang-orang yang buruk itu maka akan menjadikan kita tersambung dengan orang-orang buruk yang lainnya. Ya. Waqad inhirafan min jalis. Dan bisa jadi kawan-kawannya kawan yang buruk tadi Orang yang kita tersambung kepada orang-orang buruk tadi, yaitu kawan kita, kawannya kawan kita yang buruk itu, kawannya kawan kita itu bisa jadi menimpakan madorot yang lebih besar daripada madorot yang awal ini, kemudian yang keenam

yang seharusnya kita punya aib, entah itu gacor, entah itu apa, ya kita punya aib. Yang seharusnya aib itu tunjukkan kepada kita agar kita bisa memperbaiki, tapi mereka tidak, mereka malah menutup nutupi, ya mereka malah menutup, menutup nutupi. Dan bahkan dan menjadikan kesalahan anda seperti seakan-akan indah di mata anda kesalahannya terlihat indah ya bahkan berkawan dengan mereka akan menggampangkan kita untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat dan kemudian kurang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Coba bayangkan. Berapa banyak orang-orang yang mengalami peristiwa seperti dalam kehidupan mereka. Ketika mereka berkawan dengan manusia-manusia tanpa pilihan. Berkawan dengan manusia-manusia yang berkelimang dengan dosa. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka membeu. Mereka ikut. Ya, Ini yang bahaya. Dan bahaya. Kemudian masyarakat ma muslimin rahiman wa rahimakumullah. Inna katuhramu bisababihi mujalasat as-salihin wa alil khair liannahuma liannaka uh, linhimakika lin ma'ahu fi syahwat wal maladzat. Bahwa perkawan dengan kawan yang buruk berkawan dengan kawan yang buruk. Akan menjadikan. Akan menjadikan. Uh, apa? Dikatakan di sini. Anaka tuhramu bisabi mujala salihin. Bahwa saya berkawan dengan orang-orang yang buruk. Akan menghalangi kita kumpul dengan orang-orang yang saleh kumpul dengan orang-orang yang saleh. dan akan menghani kita untuk berkawan dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena kecenderungan kita bersama kawan buruk kita untuk terus bernikmat-nikmat dalam maksiat, bernikmat-nikmat dalam perkara syahwat. Ya. Sehingga Majelisnya orang soleh yang seharusnya kita merasakan tenang, tenteram di hati ini, tersahambar ketika kita menghadirinya. Tersahambar. Seperti dunia lain. Kenapa? Karena hati kita ini atau roh kita ini telah digambar oleh orang-orang yang buruk menjadi hati yang buruk. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8. Anna alladhi yujalisu ahlas su yuqarinu af'alahu sayyata bi af'alihim. Fayastaqillu sayyiatihi bi jambi sayyiatihim fayakulu dhalika sabab fi ziyadi wa nihiraf wa taqsiru fil amali salihah. Bahwa berkawan dengan orang buruk tadi akan menjadikan kita memiliki Fastabiku asyiat. Apa itu fastabiku asyiat? Kita menggampangkan perkara dosa. Karena kita melihat, Allah dia aja juga berbuat dosa. Masa gue enggak? Itu yang alim aja juga berbuat dosa. Dia kan juga alim. Juga berbuat dosa. Masa anak enggak? Ya. Dikit-dikit enggak apa-apalah. Nah. Sehingga apa yang terjadi? yang terjadi adalah kita meremehkan maksiat dan yang meremehkan atau yaitu remeh dan kemudian kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini khususnya Kemudian masyarakat ma muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa Bahwasanya majelis mereka itu majelis pelaku maksiat itu majelis yang tidak kos majelis yang penuh dengan perbuatan maksiat majelis yang orang-orang maksiat itu adalah majelis yang penuh dengan pelaku-pelaku maksiat. Lah bagaimana? Penuh dengan majelis-majelis pelaku-pelaku maksiat. Karena mereka menginginkan kemaksiatan. Masing-masing bawa kemaksiatan. Dan kemaksiatan itu semakin melebar, semakin luar biasa. Dan di terjadi penyimpangan yang hakiki. Na'udhu bila min ya. Sehingga sulit untuk mengingkari perbuatan-perbuatan kemaksiatan tersebut. Kita mendengar mereka mencaci, memperolok Allah dan Rasulnya. Kita enjoy saja. Ya, ini yang bahaya. Sama dengan Sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang memiliki kelakuan yang buruk, yang banyak perbuatan itu menyebar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina bila engkau melihat ayat orang-orang yang mencela atau meremehkan ayat-ayat kami farid anhum maka apa itu arid anhum maka berpalinglah dari mereka hatta yakhudu fi hadits ghairi hingga mereka mau berkecimpung dalam hadis yang lain Wa imma yunsiyanna syaitan dan bila syaitan menjadikan engkau lupa fala taqudu ba'da dzikri qawmin qawmin maka jangan pernah yang namanya kata Allah Subhanahu wa yaitu fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi Berpandang engkau dari mereka saat mereka berbicara dengan Jangan berbicara dengan yang lain Dan bila syaitan Melupakan engkau Melalakan engkau dari masalah tersebut Maka bila engkau melihat Adanya bahaya syaitan lebih dahsyat Dalam masalah ini Maka jangan sekali-kali engkau duduk bersama orang-orang yang Zalim tersebut Jelas Al-Quran mengatakan demikian Ya Lihat. Ya. Orang-orang yang buruk akan membawa kita kepada keburukan. Ya. Orang-orang yang buruk akan membawa mereka akan membawa kita semuanya kepada keburukan. Akhlak kita jadi buruk, tutur kata kita jadi buruk, perangai kita jadi buruk, agama kita jadi buruk, semuanya menjadi buruk. Ya. Dan min dzalik. Sampai-sampai tidak punya malu. Padahal padahal uh, akhlak agama ini adalah malu. Kata Rasulullah, inna li kulli dinin khuluqa. Wa khuluqa din Setiap agama itu punya akhlak. Dan akhlaknya agama ini adalah ma malu. Kemudian ya kawan filah rahimah yang selanjutnya. Kata dikatakan para ulama,

kecenderungan di antara mereka yaitu setiap kawan sama mereka sendiri untuk melegalkan untuk mengabadikan apa kelompoknya dikatakan para ulama ada kata langgang percintaan kalian di dunia maka dia sebenarnya akan cepat lambat laun dengan cepat akan hilang akan hilang dan akan hilang lebih-lebih di akhir kiamat nanti. Dan di akhir, akhir kiamat kecintaan tadi, kesetiaan tadi akan berubah menjadi perlawanan satu dengan yang lain. Ya. Akan menjadi permusuhan satu dengan yang lain. Apa kata Allah? Di dalam surah Zuhruf ayat 69. Al-akhillau li adu illa muttaqun Kata Allah subhanahu wa ta ta'ala. Al-akhillau. Persaudaraan saudara pada hari itu, ba'duhum li ba'dhin adu. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain akan menjadi musuh. Ya percintaan, persetia kawanan, ya. Di hari kiamat nanti akan berubah menjadi permusuhan antar sedarunya yang lainnya. Illal muttaqin, illal muttaqin kecuali apa? perkawanan, kesetiaan yang terjadi di antara semua orang-orang yang beri, beriman. Ya. Bahkan kata Rasulullah SAW, Anna ghalib si ahli fiski la yadhkurullah fiha. Kebanyakan majlisnya orang-orang yang buruk perangai itu tidak pernah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah zikir. sapanya begini, bro, eh, hey, cak, seperti itu ya. Kalau meninggalkan dah ya, da, begitu. Dah ada kata-kata yang islami. Tidak ada kata-kata mengandung salam. ya, Tidak ada. Asing bagi mereka. Makanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qawmin yaqumuna min majlisin lam yadhkurullaha ta'ala fihi illa qamu عن مثل جيفة حمار. يا yeah. إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. تدرى أتى أو رانيا بانكدر مجلس بس مجلس المو. يا ترى مجلس ترسبوتي ترسبوتي أنما الله سبحانه وتعالى. Illa kamu an misli jifati himar. Melainkan dia orang tersebut bangkit dari bangkainya hi himar. Wa kada dhalik al majlis Dan majlis itu dari kiamat nanti adalah sebagai sebuah kerugian. Majlis itu tempat duduknya orang-orang kufar itu, orang-orang pendosa itu. Akan dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kiamat menjadi sebuah kerugian. Dan ini pelajaran buat kita agar kita benar-benar memilih kawan-kawan yang baik, tidak memilih kawan-kawan yang yang buruk dalam kehidupan dalam kehidupan kita semuanya. rahimakumullah. Inilah di antara mungkin bahaya-bahayanya kita berkawan dengan kawan-kawan yang buruk dan betapa besarnya dampak berkawan dengan kawan-kawan yang buruk tersebut. Walaupun mungkin secara fisik kita tidak terdolimi oleh tingkah laku mereka, tetapi bertumpuk-tumpuknya perbuatan dosa lantaran ajakan mereka adalah merupakan bagian keburukan yang ditelurkan. Ya. Maka dari itu, pilih kawan-kawan yang baik. Kita jangan sampai menjadi seperti orang yang menghijat dari kiamat nanti dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan